Cuaca ekstrim yang melanda perairan laut Bangka Belitung saat ini menyebabkan nelayan takut untuk melaut. Tingginya gelombang yang disertai angin kencang telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dengan kondisi seperti ini, hampir sepekan lamanya nelayan enggan melaut dan memilih menambatkan kapalnya di tepi pantai dan dermaga. Sembari menunggu cuaca membaik, sebagian nelayan memilih untuk melakukan merawat kapal di dermaga. Angin sekarang, pengaruh nggak untuk penghasilan nelayan? Pengaruh lah. Kan angin kencang nih, nelayan sekarang gimana? Belayar apa? Nggak? Nggak lah, nggak belayar. Baru ada yang ngulak ke laut. Nelayan berharap cuaca buruk yang melanda perairan Laut Bangka segera membaik, sehingga aktivitas nelayan dapat kembali normal. Dari Kabupaten Bangka Tengah Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.